Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Banjar, menghadapi kelangkaan minyak goreng yang telah terjadi saat ini, pemerintah Desa Tanjung Rema, Martapura, Kabupaten Banjar menggelar operasi pasar minyak goreng. Operasi pasar minyak goreng ini dikhususkan untuk warga Tanjung Rema. Adapun syarat pembelian minyak goreng ini, setiap warga menunjuk KTP masing-masing, dan menurut pembekal Desa Tanjung Rema, Sahtam, kegiatan ini merupakan upaya untuk membantu warga yang kesulitan dalam mencari minyak goreng. Dan kegiatan operasi minyak goreng ini merupakan instruksi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar. Dengan harga jual yang sangat terjangkau, masyarakat antusias membeli minyak goreng ini hanya dengan harga Rp13.500.000 untuk masing-masing satu orang maksimal 2 liter. Menurut pembakal Desa Tanjung Rema, Sahtam, kegiatan ini merupakan upaya untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan minyak goreng. Ditambahkan Sahtam, operasi minyak goreng ini merupakan instruksi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar. Dengan harga jual yang terjangkau, warga antusias membeli minyak goreng dengan hanya merogoh kocek Rp13.500 per liter. Dan warga dapat membawa pulang maksimal 2 liter untuk satu orang. Kegiatan hari ini kita minta ke Disperindap untuk mengadakan pasar murah untuk khusus minyak goreng. Jadi alhamdulillah pada hari ini dikasih 2.400 liter untuk khusus untuk warga Desa Tanjung Rema. Menampaikan fotokopi KTP atau KTP yang khusus untuk Tanjung Rema aja. Ya, ini alhamdulillah sekali dengan kegiatan seperti ini kan kelangkaan minyak goreng mungkin agak teratasi lah, untuk apalagi kita menjelang Ramadan kan, menjelang bulan puasa, sembako itu sangat dibutuhkan dan ini mungkin sangat membantu bagi warga dengan harga yang cukup murah kan, apalagi sekarang langka, dengan adapun dengan harga yang sangat tinggi itu menyusahkan warga. Dengan adanya kegiatan seperti ini mungkin sangat-sangat membantu warga. Demikian Tidan Ridwan dan juru kamera Umar Uup melaporkan untuk Suara Banjar.